di lain tempat. Raja rupanya langsung datang ke istana lama. Raja datang menemui ibunya. Dia langsung berkata, "Katerina Hatun." "Katerina Hatun." "Kesayanganku, kamu mau dia menjadi pelayanmu. Kamu pastinya memiliki alasan yang cukup." Handanbo menjawab, "Ketahuilah bahwa wanita yang berharga bagimu juga berharga bagiku. Tapi sayangnya, Katerina Hatun melayani Safi Sultan. Kamu tidak akan tahu apa yang akan ia lakukan padamu. Mungkin dia bisa saja melukai dirimu hari ini, dan besok dia menjadi penyebab masalah. Jadi lebih baik jika ia dijauhkan darimu." Raja pun berkata, "Siapa yang mengatakanmu hal itu, ibu? Apakah Kosem Hatun?" "Kosem Hatun olabilir mi?" Handam pun hanya diam saja. "Hayrola Kosem Sultan." Di istana, Kosem sampai di harim. Janet lalu menyapanya. "Kosem Sultana, mengapa kamu terlihat bahagia? Apa alasan dari kebahagiaanmu?" Kosem pun mengatakan, "Aku telah hamil, Janet. Aku akan melahirkan seorang pangeran." Janet langsung menarik tangan Kosem. Dengan perasaan senang, Janet mengatakan lagi, "Jangan mengatakannya pada siapapun, karena mereka akan melihatmu dengan pandangan yang jahat." Kosem pun menjawab, "Aku mengambil satu-satunya harapan yang mereka punya. Kamu menyuruhku untuk tidak memberitahukan siapapun, tapi itu tidak mungkin. Aku akan berteriak begitu keras sehingga semua orang akan mendengarnya." Tiba-tiba saja, Bulbul datang dan menyapa. Bulbul bertanya, "Apa yang kalian lakukan?" Janet yang tidak ingin diketahui oleh Bulbul bahwa dia telah bersekutu dengan Kosem, Janet pun berkata, "Tidak ada, dia hanya mengancam kita lagi. Dia akan membalas dendam seperti biasanya." Janet pun lalu bertanya pada Bulbul, dari mana saja dirinya. Bulbul pun menjawab, "Aku baru saja bersama raja." Mendengar hal itu, Kosem pun bertanya, "Apakah raja sudah di sini?" Bulbul pun mengangguk. Mafiruse terus memperhatikan mereka di sana. Bulbul berkata pada Janet, "Kosem terlihat bahagia, namun itu tidak akan bertahan lama." Janet pun bertanya, "Mengapa? Memangnya apa yang akan terjadi?" Bulbul pun menjelaskan, "Kosem telah mengirimkan Katerina Hatun ke istana lama, dan raja telah mengetahuinya, sehingga sekarang raja marah. Aku kira raja akan membunuhku, namun ternyata tidak." Di istana Farie, Dervis datang menemui Farie. Farie bertanya, "Apa yang terjadi? Apakah ada masalah?" Dervis menjawab, "Aku telah memperbaiki masalah. Namun ada satu masalah lagi yang muncul. Tapi ini jauh lebih sulit, karena seseorang menemukan rahasiamu, Sultanaku." Farie pun bertanya, "Rahasia apa?" Dervis kemudian mengeluarkan gulungan kertas, lalu berkata, "Aku menemukannya di ruanganku." Farie pun mengambil dan membaca surat itu. Dervis berkata, "Di sana ditulis kalau kamu telah menginfeksi raja dengan penyakit cacar." Kita beralih sebentar kepada Kosem. Ahmed. Kini ia dengan penuh semangat ingin memberitahukan kehamilannya pada raja. Namun raja langsung berkata, "Semuanya ada batasannya. Begitu juga dengan kesabaranku. Apa yang kamu harapkan? Aku akan menerima kalau kamu mengirimkan Katerina ke istana lama." Kosem pun menjawab, "Aku memintamu melakukannya, tapi kamu tidak melakukan apapun. Kamu ingin aku menerimanya." Raja pun menjawab, "Aku ingin kamu menerimanya, Kosem. Karena keinginanku terkabul tanpa pertanyaan apapun. Kalau tidak, itu disebut pembangkangan." Kosem pun berkata, "Maafkan aku, Raja. Aku tidak tahu kalau Katerina sangat berharga bagimu." Raja pun menjawab, "Sekarang kamu sudah tahu. Aku adalah pemimpin dari dinasti. Aku tidak akan mengulanginya. Ada peraturan di harim, dan kamu harus menaatinya sama seperti yang lain." Mendengar ucapan raja itu, Kosem pun tak lagi memberitahukan kehamilannya. Ia sangat kesal karena raja kini dengan terus terang menginginkan Katerina dan menganggap Katerina berharga baginya. Ia menyadari
kalau kini Katarina ada di dalam hati raja. Kembali kepada Farie. Farie bertanya, siapa yang menulisnya? Dervis menjawab, aku tidak tahu. Farie pun berkata lagi, tapi siapapun yang menulisnya, dia tidak akan punya bukti apapun. Dervis lalu berkata, bahkan dengan mengetahui rahasiamu itu saja, sudah sangat berbahaya. Dia mungkin tidak bisa membuktikannya, tapi dia bisa membuat air menjadi keruh. Dia bisa membuat raja mencurigai dirimu. Farie pun berkata, kalau begitu cari tahu siapa yang menulisnya. Dervis pun menjawab, aku akan melakukan yang terbaik. Tapi kamu juga harus memperingati Mehmet Giray. Katakan padanya agar tidak membuat kesalahan lagi, atau aku akan mengambil nyawanya sebelum raja memerintahkannya. Di istana, Kosem berjalan di lorong dengan merasa sedih atas apa yang baru saja raja katakan padanya. Lalu kemudian, Kosem berpapasan dengan Katerina. Katerina pun mengejek Kosem. Katerina berkata, baru sehari saja, raja sudah merindukanku. Namun Kosem tidak ingin menjawabnya. Ia pergi tidak peduli dengan ucapan dari Katerina. Kosem pergi ke terasnya. Ia berbicara pada bayi dalam perutnya. Pangeranku, sekarang kamu ada dalam perutku. Aku kuat. Cinta adalah milikku. Hati Ahmed adalah milikku. Tidak seorang pun bisa merubahnya. Ahmed'in kalbinin sahibi. Kosem berusaha menguatkan dirinya. Kosem tidak tidur sampai pagi. Ia berdiri di sana. Di istana Farie, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Dervis padanya, Farie pun menulis surat pada Mehmet agar memperingatinya. Farie menulis, seseorang tahu tentang rahasiaku. Aku tidak tahu bagaimana mereka mengetahuinya. Jika raja tahu kalau akulah yang menginfeksi dengan kematian yang mematikan, maka aku akan membunuh diriku sendiri sebelum eksekusi datang padaku. Tinggalkan ibu kota sekarang juga. Larilah dari sini. Ini adalah nasihat terakhirku. Setelah menulis surat itu, Perpane datang untuk mengambil surat itu. Farie lalu berkata, ini adalah yang terakhir. Aku tidak akan menulis lagi, dan aku tidak ingin jawaban apapun darinya. Perpane lalu pergi untuk mengirim surat itu.